Shane Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia Selasa sore. Shane kini siap membela timnas Indonesia. Shane Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selasa sore. Pengambilan sumpah dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Ibnu Khuldun dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan serta utusan resmi PSSI untuk proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia Hamdan Hamedan. Kini Shane Patinama sudah bisa membela Timnas Indonesia. I'm so proud and happy to be in Indonesia now. And my father will look up from there. He will look down to this now and he will be proud of me. So I have no words. I'm really proud. So thank you. Karena besok kita langsung ke KTP, kemudian dengan paspor. Karena di hari depan saya harus kembali ke Indonesia. Karena masih ada pertanyaan. Kita harapkan cepat. Kita akan alih ke delegasi, kita akan kesini ke FIFA. Untuk segera bisa saya bergabung dengan tim nasional kita.